Itunya kayak apa sih? Kayak air ya? Iya, air. Eh, kaget tangan dia jatuh. Oh, tinggi amat, Bang. Ketigian, ya, satu lagi. Boleh deh, boleh deh. Air apa-apa sih sebenarnya? Iya, air, Pak. Terus jadi dingin gitu? Iya. Aduh, banyak amat. Emang tak kerajaan segitu, Pak. Oh. Harganya itu Rp20.000 seporsi begini. Namanya tuh Ciki Bul, Ciki Ngebul. Lokasinya ada di depan Indomaret Pasar Lama Tangerang. Kalau makan ini bawaannya tuh happy banget, senyum-senyum sendiri. Soalnya seru banget makannya, coy. Oh iya. Tiup. Dingin nih. Pasar Lama Tangerang tuh emang banyak jajanan menarik ya. Salah satunya tuh Spicy Korean Barbecue Chicken. Kalau weekend katanya mereka siapin sampai 60 kg ayam dong. Buset, banyak amat. Ini pakai bagian paha, dibalurin bumbu terus. Kayaknya ada deh 3 kali dibalurin. Harganya tuh Rp25.000. Yang favorit itu Spicy Korean Barbecue. Makannya pakai kentang sama sayur kayak gini. Dan akhirnya udah jadi nih Spicy Korean Barbecue Chicken-nya. Menggoda bener dah. Ya masa sih kalian belum pernah ke Pasar Lama Tangerang? Buruan deh ke sini, pusat kuliner, coy. Mantap ya? Mau? Mau dong. Wow. Wow. Udah hilang, gak perlu kunyah. Cincau ijo itu seger bener dah. Seporsi harganya 5.000. Waktu itu kan gue pernah nemu cincau ijo pakai gula aren nih. Kalau yang biasa gue makan tuh dikasih gula putih cair kayak gini aja. Lokasinya di Pasar Lama Tangerang, belakang telur gulung Ines yang terkenal bener dah di sini. Aduh, kalau siang-siang terik ini mah butuh yang seger-seger, coy. Seger. Ngaco kok, lu mau kok? Mau gue. Gak boleh buat gue. Kok gue makan itu dah. Wih. Apaan? Ini punya gua. Gua pesen lagi, oh, orang apanya di belakang tuh. Tinggal gua pesen. Iya, mantap. Seger ya? Enak ya, cincau ya, gila ya? Seger ya? Parah. Parah ya? Jajanan untuk pencinta takoyaki, coy. Itu takoyakinya segede bola kasti. Eh, buset dah. Isiannya juga banyak banget. Ada gurita, udang, crab stick, bakso, keju, nori. Ngebulitinnya juga butuh perjuangan. Karena emang bikinnya butuh proses. Jadi bikin terus buat di display. Tapi sebentaran juga udah habis sih. Terakhir dikasih katsuobushi. Lokasinya itu ada di Pasar Lama Tangerang. Namanya Japanese Street Food by Wibu Empire. Pesan yang King Takoyaki ya. Segede gaban lu, segede bola kasti gak lu? Mantep bener ini mah. Ini nih telur gulung yang rame banget di Pasar Lama Tangerang. Namanya telur gulung Ines. Bisa habis sampai 5 peti, coy. Harganya tuh 2.000. Kalau yang jumbo 5.000. Gua beli yang jumbo aja dah, biar puas makannya. Terus kalau beli 20.000 dapat bonus 1 telur gulung lagi dong. Ya udah, gua beli 4 telur gulung jumbo biar dapat bonus 1 telur gulung. Selamat mencoba. Asli sih telur gulung tuh kenapa enak banget ya?